Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد حاضرين جماعة صلاة المغرب yang berbahagia rahiman ya ayyakum alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bersama mengambil faedah dari apa yang dituliskan para ulama kita dalam menjelaskan bagaimana seharusnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan penerimaan dan menjadi sebab bagi kita sekalian untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama kitab Al-Wadih Mintul Salih Fadlat Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafidhahu Ta'ala. Masih bersama kitab Al-Sara. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu Ma Yubahu Fis Salah. Apa yang boleh dilakukan dalam salat. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah tentang bagian-bagian salat, yaitu rukunnya, syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian apa yang wajib, dan terakhir adalah apa yang sunnah. Sekarang masuki apa yang mubah, itu apa yang boleh dilakukan oleh orang yang salat dalam salatnya. Yang pertama dikatakan al-fathu alal imam wa tanbihuhu in akhta'a. Yang boleh dilakukan bagi orang yang salat dalam hal ini adalah makmum, dia memberikan pelurusan atau teguran bila imam keliru dalam salatnya, baik bacaannya atau gerakannya. Dikatakan idza nasal imamu ayatan, apabila imam ada yang lupa dari ayat yang dia baca, ada satu ayat yang dia lupa terlewat, au akhta'a biha, atau keliru dalam bacaannya, fa'adal ma'mumi an yudhakirahu biha, maka menjadi kewajiban makmum untuk mengingatkannya. Oleh karena di sini di antara adab yang perlu diperhatikan dalam saat berjamaah, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah liyalini qulil ahlami wan nuha, hendaknya yang berdiri di belakangku, karena beliau sebagai imam, berdiri belakangku adalah qulil ahlami wan nuha, yaitu orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya cukup ilmu dalam masalah salat, baik tentang bacaan atau tentang fikihnya. Sehingga ketika imam suatu saat lupa atau juga keliru, dia bisa meluruskannya. Atau bahkan bila imamnya batal, maka dia bisa menggantikannya. Agar tidak sembarang orang yang berdiri di belakang imam. Beliau katakan, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salatan faqara fiha falubbisa alaih. Bahwa Nabi SAW pernah salat suatu salat yang dijaharkan bacaannya. Kemudian dalam bacaan itu beliau ada talbis, yaitu ada kekeliruan. Karena ayat-ayat Al-Quran sebagiannya ada yang mirip-mirip bunyinya. Contohnya di akhir ayat innahu kana ghafurur rahima dengan wahuwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul hakim dengan innahu kana azizan hakima.
innahu alimun bidzati sudur dengan innahu ala kulli syai'in qadir. Ini mirip-mirip. Sehingga kadang terjadi talbis apabila imam misalkan ketika dia membaca satu surat atau sepotong surat pikirannya sedang tidak fokus atau sedang menghadapi masalah yang belum selesai atau semisalnya, maka wajar terjadi. Karena ini pun terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Falam man sarafa qala li Ubay." Ketika beliau selesai salatnya, aku berkata kepada Ubay. Atau maaf, qala li Ubay, Nabi SAW bersabda kepada Ubay. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW pengakuan untuk mengajarkan Al-Quran. Maka beliau bertanya kepada Ubay, as-salaita ma'ana, ya Ubay, apakah engkau salat bersama kami? Qala na'am, kata Ubay, ya. Qal ma mana'ak, kata Nabi SAW, apa yang mencegahmu untuk meluruskan bacaanku? Jadi walaupun Nabi SAW ketika beliau membacanya ada yang lupa atau ada yang tertukar dengan ayat yang lain, maka makmum pun disuruh untuk mengingatkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dan di sini kata para ulama, lupanya Nabi alaihissalatu wassalam atau kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah bukan aib, bukan celah, tetapi ada hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu syariat, pelaksanaan syariat tersebut di masa yang akan datang setelah beliau wafat. Jadi di sini alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat, cara-cara sekalian, apabila imam keliru bacaannya, maka makmum meluruskannya. Apabila imam lupa, maka makmum mengingatkannya. Beliau juga katakan di hadis yang lain, Wan Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hina safaqan nas maratan fis shalah. Hadisnya dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ketika saat itu manusia ribut padahal mereka dalam salat. Nah, ini belum ada larangan bicara dalam salat. Jadi saat itu manusia berisik dalam salat mereka. Maka beliau pun bersabda selesai salat, ya ayyuhannas, malakum hina nabakum syaun fi salat akhadtum fi tasfiq. Innama tasfiq linnisa. Man nabahu syaun fi salati falyakul subhanallah. Jadi manusia berisiknya itu diantaranya adalah karena mendapati Nabi SAW lupa dalam salatnya. Maka makmum bertepuk tangan, mengingatkan imam bertepuk tangan, sehingga ribut. Tidak satu orang yang menepuk tangan. Maka selesai salat Nabi SAW menyampaikan wasiatnya, wahai manusia, ada apa dengan kalian ini? Jika kalian mendapati ada kekeliruan yang dilakukan imam dalam salatnya, kalian bertepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk wanita. Adapun untuk laki-laki, maka cukup mengucapkan subhanallah. Ini contoh syariat. Jadi kata ulama, lupanya Nabi SAW atau kekurangannya dalam pelaksanaan ibadah, ini bukan aib, bukan celah. Tetapi ada hikmah, yaitu bagaimana pelaksanaan ibadah bagi keadaan seperti itu. Ini yang pertama, boleh bagi makmum untuk mengingatkan imam atau meluruskan bacaannya. Yang kedua, al-masyu lil hajati. Boleh orang yang salat berjalan bila dibutuhkan. Apa maksudnya? Beliau katakan, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusalli fil bait. Dulu Rasulullah SAW pernah salat di rumah. Wal bab alaihi mughlaq. Sedangkan pintunya tertutup. Dikunci. Fajitu fastaftahtu.
maka kau pun datang dan aku meminta dibukakan pintu. Famasyya fa fatahali. Lalu beliau berjalan dan membukakan pintu untukku. Tsumma raja ila musalla, kemudian kembali ke tempat salatnya. Wa dzakara annal baba kana fil qiblah, dan saat itu pintunya ada di kiblat. Bisa contohkan? Nabi SAW salat sunnah, sudah mulai salat. Pintu rumah di kiblat, arah kiblat. Jadi dia menghadap pintu. Nah, istrinya mengetuk pintu karena dikunci. Maka beliau dalam salatnya maju. Buka pintu. Selesai, beliau balik lagi. Lanjutkan salatnya tanpa membatalkan. Dan ini berlaku bagi keadaan apapun. Dengan catatan tidak boleh mengubah pandangannya atau menghadapnya dari arah kiblat. Kata sebenarnya lama, apabila seseorang bergerak lalu merubah posisi menghadapnya ke arah yang lain, maka batal sholatnya. Jadi tetap di arah kiblat. Termasuk juga barangkali, nah ini kadang terjadi kasus, seseorang dari kita sholat, lalu dia ingat bajunya terkena ompol anaknya. Sedangkan dia tidak mungkin melepas bajunya karena akan terbuka aurat. Dia cuma pakai baju luarnya saja. Maka tidak usah dibatalkan. Jadi sholat yang wajib atau yang sunnah, kalau sudah takbiratul ihram, jangan mudah dibatalkan. Karena kita sedang menghadap Allah dan Allah menghadap kita. Punya penjelasan di majlis yang lalu. Maka jangan kita dengan mudah membatalkan sholat dengan sebab sepele. Kecuali memang sebab itu memang mengharuskan kita batal sholat. Tapi kalau tidak, maka jangan dibatalkan. Maka dalam keadaan seperti tadi, kata sebagian ulama, maka apabila dia mendapati tempat air itu dekat dengan dia, maka tidak mengapa dia bergerak, bergeser ke tempat air tersebut dengan tidak merubah arah kiblatnya. Lalu dia kucek bajunya secukupnya, lalu dia kembali ke tempat sholatnya. Contoh, saya sholat di sini, menghadap kiblat, terus saya ingat di sini ada najis. Di samping kanan ada wastafel, maka bergeser. Bentar, dan saya balik lagi. Lanjutkan sholat. Begitu. Dan gerakan itu, kata para ulama, karena dibutuhkan maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bergerak untuk membukakan pintu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, hamlus sabi, menggendong anak kecil. Hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi As ibn Rabi'ah fida qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat sambil menggendong cucunya bernama Umamah binti Zainab, anak atau cucu perempuan Nabi SAW dari anaknya Zainab radhiyallahu anhu, yang bersuamikan Abil As bin Rabi', dan suaminya ini kafir sehingga diceraikan oleh Nabi SAW. Maka beliau menggendong Umamah, dan apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya. Dan bila beliau sujud, maka beliau meletakkannya. Jadi boleh. Karena kali ini ibu-ibu sholat kadang bagaimana? Repot, tidak ada yang memegang anaknya yang masih kecil. Maka tidak mengapa dia menggendong. Jika rukuk diletakkan, jika sujud diletakkan, bila bangkit digendong lagi. Seperti itu, tidak harus dibawa terus. Yang keempat yang dibolehkan,
qatul aswadain wa nahwihima mimma yadur kazzanabir wa ghairiha. Saat salat seseorang boleh sambil membunuh aswadain. Apa itu aswadain? Ular dan kalajengking. Atau hewan semisalnya yang mencelakakan. Seperti tawon. Bukan tawon madu. Bukan lebah, tawon. Yang hitam itu. Dan hewan semisalnya. Boleh. Dengan catatan tadi, tidak boleh merubah dari arah kiblat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katakan, amarana Rasulullah SAW biqatil aswadain fis salah al-hayyati wal-aqrab. Kami dulu diperintah oleh Nabi SAW untuk membunuh dua hewan berwarna hitam dalam salat kami, yaitu ular dan kala jengking. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dengan isnad yang sahih. Yang kelima, al-iltifaf wal-isyarah al-mufahama lil-hajati. Menengok dan memberi isyarat yang difahami oleh orang lain saat dibutuhkan. Di sini kadang ada orang tidak tahu ngajak kita ngobrol. Ngajak kita ngobrol. Dia tidak tahu kalau kita sedang sholat. Apa yang bisa dilakukan? Disebutkan di sini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau katakan, ishtaka Rasulullah SAW fasalaina wara'ahu wa huwa qa'id. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit, maka kami tetap salat di belakang beliau dan beliau salat sambil duduk. Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berdiri di belakangnya memperdengarkan takbirnya kepada kami. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa'ashara ilaina faqa'adna fasalaina bisalatihi qu'udan. Maka ketika dalam salatnya itu beliau menengok ke belakang, melihat keadaan kami. Beliau salat sambil duduk karena sakit menjadi imam. Ternyata beliau ingin tahu jamaah salatnya duduk atau berdiri, maka beliau menengok. Maka beliau memberikan isyarat untuk duduk. Maka kami pun salat di belakang beliau sambil duduk. Dari hadis yang mulia ini, ada banyak faedah. Di antaranya, imam walaupun sakit, dia diusahakan untuk tetap memimpin salatnya. Bila ketika dia salat bersama makmum, tidak menyebabkan sakitnya semakin parah. Yang kedua, imam ketika sakit dan siapapun yang sakit bila tidak mampu berdiri boleh salat sambil duduk. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang lain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala al-janbi." Salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu maka boleh sambil tidur tapi menghadap ke samping kanan. Yang ketiga, apabila imam suaranya lemah, lalu ada pengeras suara, suaranya lemah, maka boleh makmum yang di belakangnya, dia menyambung takbirnya. Abu Bakar tadi, di contohnya imam mengatakan Allahu Akbar, suaranya lemah, makmum belakangnya mendengar, mengucapkan Allahu Akbar, menyambung suara imam, agar makmum belakangnya mendengar. Tapi bila sudah terdengar ke belakang, maka tidak perlu. Seperti di Masjidil Haram itu kan. Suara imam sudah jelas ke belakang. Jadi untuk muadzin tidak perlu menyambung. Kecuali kalau suara imam lemah. Maka demikianlah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat, imam
diperbolehkan lihat keadaan makmum bila dibutuhkan untuk meluruskan apa yang keliru dari mereka. Yang berapa? Kelima. Apabila imam sholatnya sambil duduk, maka makmum sambil duduk. Sebagaimana ketika imam berdiri, maka makmum sholatnya berdiri. Ini pun kata para ulama, semisal dengan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam lutamma bihi fa'idha kabbaru fa'kabbiru. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, bila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir setelahnya. Dari hadis ini juga kata para ulama, bahwa makmum sepenuhnya mengikuti imam. Apapun yang dilakukan oleh imam. Bila dia mengawali sholatnya sambil duduk, maka makmum semuanya duduk. Ustaz, bagaimana kalau imam ketika awal sholatnya berdiri? Lalu karena dia tidak sanggup untuk berdiri lama, maka dia duduk. Maka dalam keadaan ini, umumnya ulama mengatakan, apabila imam di awal sholatnya berdiri, maka makmum berdiri. Dan tidak duduk. Karena dia mengawalinya dengan berdiri. Kecuali dari awal sholatnya dia duduk, maka makmum sholatnya sambil duduk mengikuti keadaan imamnya. Ini beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Kemudian yang keenam, yang boleh dilakukan ketika sholat, artinya tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat, adalah menangis. Menangis dalam sholat sangat dianjurkan. Khususnya ketika orang yang sholat menghadirkan perasaannya. Sehingga dia menggambarkan dirinya saat sholat sedang berhadapan dengan Allah. Dan Allah akan menghisab amalnya. Dan Allah akan menetapkan hukuman untuknya. Maka dia menangis mohon ampun pada Allah. Atau dia memahami ayat-ayat yang dibaca. Sehingga hatinya mengikuti makna ayat yang dibaca tersebut sampai dia nangis. Boleh. Walau sampai mengeluarkan air mata, walaupun sampai keluar suara menangis, apa itu namanya? Suara tangisan. Bukan bikin-bikin, keluar. Spontan. Maka tidak membatalkan sholat. Lu katakan, hal ini sebagaimana Allah firmankan surat Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Orang-orang beriman ini apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mereka merunduk dan sujud sambil menangis. Maka ayat ini menunjukkan bahwa bolehnya menangis ketika sujud, dan sujud itu bagian dari sholat. Kemudian beliau katakan, juga disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Sakhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azizun ka azizir raha min al-buka. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat dan suara dadanya berdegup kencang seperti suara roha. Roha itu alat tumbuk biji. Jadi zaman dulu itu menumbuk bijinya dengan batu ditumpuk lalu dikasih kayu, kemudian diikat, kemudian kayu ini diikat di keledai berputar sehingga bunyi apa itu, biji pecah. Nah itu suara dada Nabi SAW seperti itu gambarannya kata sahabat Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu. Karena beliau menangis. Jadi di sini digambarkan bahwa Nabi pun SAW ketika sholat menangis. Bahkan beliau anjurkan secara umum bagi umatnya yang baca Al-Quran. Baik dalam sholat atau di luar sholat. Beliau katakan, idza qara'ta al-Quran fabki. Fa'ilam tabki fatabaka. Atau kama qala SAW,
Jika engkau baca Al-Quran, maka menangislah. Jika tidak menangis, usahakan menangis. Bukan pura-pura menangis, bukan. Usahakan untuk menangis. Nah, di sini pentingnya kita memahami sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya kita baca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawmidin khasyiyah amlatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudahkah sampai padamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Siapakah Al-Ghasyiyah ini? Itu manusia yang ada di medan mahsyar, di tanah mahsyar, dalam keadaan takut. Wajah-wajah mereka tertunduk dan takut. Padahal ketika di dunia mereka amalnya begitu banyak terlihat. Tapi mereka ditetapkan masuk dalam neraka yang bakar mereka. Maka ingat diri. Saya banyak amalnya, sholatnya, sodakohnya, saumnya, dan sebagainya. Jangan-jangan itu adalah saya. Maka menangis. Mohon ampun ke Allah. Demikian. Yang ketujuh yang boleh kan? Raddus salam bi isyarati ala man sallama alaih. Menjawab salam orang yang menyampaikan salam dengan memberikan isyarat. Nah, di sini tentang salam secara khusus, menjawab salam wajib. Menyampaikannya dianjurkan. Allah berfirman di surat An-Nisa, فَإِذَا حُيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Jika engkau mendapatkan ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, maka jawab dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi atau warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Lebih baik. أَوْ رُدُّوهَا atau semisal dengan salamnya, atau Waalaikumsalam saja. Ini secara umum. Bahkan Nabi kita SAW mengajarkan walaupun dalam sholat tetap menjawab. Tapi bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat. Sebagaimana diambil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau katakan, kharaja Rasulullah SAW ila Quba yusalli fihi. Rasulullah SAW satu hari pernah keluar dari Madinah menuju Quba. Lalu sholat di sana, itu di Masjid Quba. Faja'atul Ansar, lalu datang sebagian orang Ansar. Fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Mereka mengucapkan salam padahal Nabi SAW sedang salat. Qal faqultu li Bilal, kata Ibnu Umar, aku berkata pada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah SAW yardu alaihim hina kanu sallimuna alaihi wa usalli. Kata Ibnu Umar, wahai Bilal, bagaimana engkau mendapati Nabi SAW menjawab salam mereka? Ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau, saat itu beliau sedang salat. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far ibn Auf kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila al-fawq. Kata Bilal, demikian, itu dengan isyarat, yaitu membentangkan telapak tangannya, ya. Maka Ja'far bin Auf pun membentangkan telapak tangannya, yaitu yang mendengarkan ucapan Bilal ini. Lalu menjadikan button yaitu telapak tangan di bagian bawah dan punggungnya di atas. Jadi jawabannya begini. Ketika ada yang salam, jawabannya begini. Bukan seperti hormatnya Nazi ya. Begini. Bukan begini. Bukan. Punggung bagian atas, telapak bagian bawah. Ini yang dilakukan Nabi SAW ketika menjawab salam, ketika ada orang salam kepada beliau. Baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Kadang-kadang kita dalam rumah sedang salat duha, ada tamu mengucapkan Assalamualaikum, maka kita cukup jawab. Kemudian yang ke-8 yang boleh dilakukan, daf'un amuqatalatu man aradal murur baina yadil musalli. Mencegah atau bahkan beradu kekuatan menghadapi orang yang ingin salat, menghadapi orang yang ingin lewat di depan orang yang salat.
Ini sudah kita sebutkan di pembahasan apa itu? Wajibnya mengambil sutrah. Yaitu penghalang di depan tempat kita sholat agar jangan sampai orang lewat antara penghalang itu dengan kita. Dan ulama menyebutkan umumnya wajib. Sehingga apabila ada yang lewat antara penghalang dengan kita, maka orang yang sholat boleh mencegahnya. Jadi dia memaksa, boleh dicegah. Didorong untuk lewat di balik penghalang tersebut atau di belakang kita. Cegah, boleh. Sekuat tenaga. Bahkan ada larangan khusus bagi yang ingin lewat. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, yang maknanya apa, bila seorang ingin melewati orang yang sedang sholat, itu lewat di depannya, maka hendaknya dia menunggu sampai 40. Abu Hurairah ditanya, 40 apa? 40 hari? 40 minggu? 40 tahun? 40 bulan? 40 tahun? Tidak tahu. Nabi SAW menyebutkan 40 saja. Kata penulis ulama, apabila Nabi SAW menyebutkan jumlah 3, 7, 10, 40, 70, 100, ini menyebutkan banyak. Jadi waktu selama apapun, tunggu. Ya tunggu. Sampai juga disebutkan di sisi yang lain, seandainya orang ingin lewat di depan orang yang sholat, apa yang dia dapat dari dosa, maka dia akan menunggu. Jadi ada dosanya tersendiri. Ini apabila yang sholat adalah dia imam atau orang yang sholat sendiri. Tapi kalau makmum maka tidak mengapa. Contohnya kita sholat di shof pertama batal, kita ingin ke tempat wudhu ke sana atau sini, lewat saja. Begitu tidak mengapa. Karena para ulama menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi SAW tentang bolehnya hal tersebut, kata mereka, Nabi SAW bersabda, sutratul imam, sutratul makmum. Makmum itu sutra yang dianggapnya sutranya imam. Artinya, orang yang ingin lewat dalam saat berjamaah tidak boleh depan imam, tapi depan makmum dia boleh. Karena sutra yang dianggap sutranya imam. Nah, di sini apabila orang yang sholatnya tadi, kata tadi yang ingin lewatnya. Orang yang sholat, ada yang ingin lewat. Maka hanya dia cegah. Hal ini dari Abi Sa'id, hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza shalla hadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila salah seorang dari kalian salat lalu mengambil sutra yang menghalangi manusia untuk lewat antara sutra itu dengan dirinya. Farada hadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau seorang ingin lewat maka cegahlah. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma syaitan. Jika dia memaksa tidak mau pindah, memaksa ingin lewat, maka silakan boleh ajak berkelahi. Karena bersamanya akan dia adalah syaitan. Jadi saya contohkan, kalau ini setelah saya sholat di sini, ada yang lewat cegah. Memaksa cegah lagi. Dia mengeluarkan tenaga, keluarkan lagi tenaganya. Atau kita maju agar dia lewat. Itu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kalau dia sudah lewat, maka mundur lagi. Dengan catatan tadi, tidak mengubah dari arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Yang ke-9. Meludah. Zaman Nabi SAW, lantai masjidnya masih tanah. Sehingga kadang orang sedang flu atau batuk, maka dia meludah ke bawah. Itu terbiasa pada mereka. Maka diperbolehkan. Tetapi ada kafarahnya. Ada konsekuensinya apa itu untuk diuruk. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka ta'ala qibala wajhihi fala yabsaqanna qibala wajhihi wala an yaminihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia berdiri untuk salat, sesungguhnya Allah sedang menghadapinya di depannya. Maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya ke depan, jangan. Jangan juga ke kanan. Wal yabsaq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra. Tapi meludahlah sebelah kirinya di sebelah kaki kirinya. Fa in ajilat bihi badarah. Jika dia terburu-buru tidak mengapa. Fal yakul bi thabiha kadza, atau bila tidak maka dia bisa dengan bajunya. Ini. Tsumma tawa thawbahu ba'dahu 'ala ba'd, lalu dilipat bajunya. Jadi kalau di tanah diuruk. Artinya kalau sekarang kita kan banyak tisu, biasanya musim apa? Musim flu gitu kan. Jadi kita tidak mengapa bawa tisu lalu ambil tisu kita usap. Lalu kita lipat masukkan kantong. Boleh bergerak untuk itu. Karena kondisi yang mengharuskan seperti itu. Yang terakhir dari apa yang diperbolehkan? Ghamsu rijlin na'im. Boleh mendorong kaki orang yang tidur. Jadi kalau kita sholat misalkan, lalu anak kita tidur di depan kita, kita geser dulu boleh. Kita dorong dulu boleh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan, kuntu amaddu rijli fi kiblatin Nabi SAW wa huwa yusalli. Kata beliau, suatu malam aku pernah tidur lalu menjulurkan kakiku di arah kiblatnya Nabi SAW padahal beliau sedang sholat. Faida sajada gomazoni farofa'tuha. Jika beliau sujud dan mendorong kakiku, maka aku pun mengangkatnya. Faida qama madattuha. Jika beliau berdiri, aku pun menjulurkannya kembali. Itulah beberapa hal yang diperbolehkan dalam sholat kita. Selesai dari poin-poin apa yang boleh dilakukan dalam sholat yang disebutkan di sini. Dan di pembahasan berikutnya insya Allah tentang al-khusyu' fi shalah. Khusyuk dalam salat, namun karena waktu mendekati ke isya, beberapa menit ke depan, barangkali ada yang ingin disampaikan dari jamaah, dipersilahkan. Dan sebelumnya, apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya, apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa-dosa sekalian, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tentang apa, Pak? Arah kiblat, iya. Iya. Baik, warahmatullahi. Tentang kiblat salat, umumnya ulama mengatakan bahwa kiblat salat itu jihatul Ka'bah, arah Ka'bah, bukan jihatu al-gharb, arah barat. Orang tua kita dulu mengatakan kiblat salat kita itu arahnya barat, sehingga lurus arah barat. Ini keliru. Tapi ketika mereka itu memahami arah barat itu arah kiblat, maka kata ulama sah salatnya. Karena mereka keterbatasan ilmu. Tapi ketika kita sudah paham bahwa kiblat itu arah Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah, bukan Ka'bahnya itu, tapi arahnya. Sehingga kalau kita sudah sholat menghadap arah Ka'bah, maka ini sudah sah, sudah benar. Contohnya, kita tahu bahwa arah Ka'bah itu sekitar misalkan 15 derajat dari arah barat. Maka kita perkirakan 15 derajat itu bagaimana? Sekian, maka sudah sah ke arah kiblat. Tapi kalau Ainul Ka'bah, wujudnya Ka'bah ini berat.
Ini khusus, kata para ulama, bagi mereka yang sholat di depan Ka'bah. Maka harus Ainul Ka'bah, wujud Ka'bahnya. Begitu, Pak. Wallah misal. Demikian barangkali, sekali lagi menolak atas kalpan yang gelap, maafkan semua dan apa yang berkait dan penolakannya. Wallahu al-idhal wal-qadir alaih, wa sallam hamadin wa ala alihi wa sallam yamain, mudakwaan alamin. Subhanahu wa hamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.